Siap. Rak. Hadap kanan. Rak. Hadap kiri. Rak. Kiri banget. Balik kanan. Rak. Hadap kanan, Greg. Kanan, kanan mana? Hadap kanan mana? Kanan deh. Mana? Mana? Hadap kanan. Jalan, sekulihat. Jalan di tempat, Greg. Turun terus. Jalan di tempat. Dey. Greg. Hadap kanan, Greg. Istirahat di tempat, Greg. Siap, Greg. Hormat, Greg. Tegak, Greg. Eh, gak boleh guyunan ini. Satu langkah ke depan. Greg. Satu langkah ke belakang, Greg. Hadap kanan, Greg. Lari maju. Jalan. Maju, 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 maju. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Cahaya Motor yang beralamatkan di Jalan Raya Talang nomor 400 A Tegal bersama saya Mas Posari. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan unit-unit murah buat Mas Bosku semua ya. Murah, antik, ya kan? Ada yang mobilnya keren, ada yang mobil keluarga Ciamik. Nah, ini ada lagi. Saya kedatangan tamu dari Jepang lagi, Mas Bos. Ini adalah mobil Daihatsu Verosa tahun 96 independen, Mas Bos. Ini adalah Verosa independen ya, tahun 96, mobilnya gagah, mobilnya Ciamik. Sawangane jos, pandangane jos. Wih, bodine glowing, Mas Bos. Murah aja ini, Mas Bos. Harganya 40 jutaan. Langsung dikapoin, Mas Bos. Tuh. Keren kan? Oh, ini belum deh apa-apain kok udah dibuka nih, Om Dul. Monggo, Mas Bos. Ini Verosa independen ya, tahun 96. Bannya udah besar tuh, bannya keren. Kita lihat, bannya tebel semua ya. Bodinya nih full kaleng semua, Mas Bos. Full kaleng semua bodinya ya. Tuh, masih bagus semua ya. Masih bagus semua. Bodinya glowing. Nah, nanti biasa kita lihat apa sih minusnya mobil ini. Nah, nanti kita sama-sama menyimak, Mas Bos. Banyak oke. Dweller Bridgestone AT. Mereknya semuanya sama ya. Bridgestone AT. Nah. Lampu belakangnya juga keren, Mas Bos. Tuh, lampunya udah keren ya. Udah putih merah, bukan merah putih tapi putih merah. Ya, keren, Mas Bos. Nah, ini kenapa bisa kok ini Verosa ada yang independen, ada yang SE, ada yang Verosa biasa. Nah, itu nanti kita bahas bareng-bareng, Mas Bos, ya. Kita bahas bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Barangkali saya salah, mohon nanti di apa? Mas Bos ketik di komen ya, kolom komen. Kira-kira barangkali nanti ada yang salah di review saya. Nah, kita sama-sama belajar, Mas Bos. Oke, kita lihat bodinya dulu, Mas Bos. Bodinya Verosa ini seperti apa sih? Ya, mesinnya halus, AC-nya dingin, naikannya enak banget, Mas Bos. Oke, kita lihat dulu, Mas Bos. Oke, kita ketuk dulu, Mas Bos, bodinya. Tuh, ini benar-benar kaleng, Mas Bos. Tuh, kan? Bleng-bleng semua tuh. Tuh, Mas Bos. Kan bunyinya beda, Mas Bos. Tuh, bleng-bleng. Tuh, Mas Bos. Tuh. Ini full bodinya sama sekali nggak ada tempul, Mas Bos. Ini tergolongnya istimewa ya. Tergolongnya istimewa independen ini. Pajaknya hidup bulan 3, Mas Bos. 1040 namanya bagus tuh. 1040 MN ya. Ini dari Tegal ya, Tegal Kota. Kenapa ini dinamakan Verosa independen, Mas Bos? Nah, tahu saya ya, Mas Bos. Kalau independen itu ini ada ininya, Mas Bos. Mas satu warna, ada ininya ya, ada ininya. Bumpernya juga beda ya. Bumpernya beda sama yang Verosa biasa ya. Ini kalau independen seperti ini, Mas Bos. Tuh. Ya, bumpernya. Terus ininya ya. Ada ininya, bumpernya juga seperti ini. Nah. Jadi kalau independen itu memang terlihat gagah, Mas Bos. Terlihat gagah karena ada ininya ya. Aduh, namanya apa sih ini ya? Fender atau apa ini? Saya lupa. Ya, ada ininya yang di spakbor ya. Ini spakbor. Nah, itu, Mas Bos. Keren kan, Mas Bos? Tuh. Terlihat ganteng banget dan gagah banget, Mas Bos, mobilnya tuh. Tuh kan? Wih. Keren, Mas Bos. Bener. Bodinya full kaleng, Mas Bos. Namun ada beberapa minus-minus ya di mobil ini. Kita lihat minusnya, Mas Bos. Nih, seperti ini, Mas Bos. Ini ada minus ini, ya kan? Cacat pemakaian lah. Terus ini kap mesinnya luntur, Mas Bos. Kap mesinnya udah luntur. Ya, udah luntur karena memang mungkin ini dipanasi ya. Jadi pemilik awalnya mungkin adapnya ke sana, Mas Bos. Biasanya adap ininya ya, adap parkirnya ke depan. Terus kena ini, Mas Bos. Kena cahaya ya, kena cahaya. Ya. Insyaallah tuh, Mas Bos. Tuh mobilnya tuh. Ini enggak ada bekas nabraknya, Mas Bos. Insyaallah mobilnya ya. Oke, ini tadi kita lihat grillnya juga masih bagus, ya kan? Grillnya masih bagus, ya kan? Ini ada sedikit luntur-luntur juga nih. Selain ini, Mas Bos, kalau mau dicat hitam juga sangar nih, Mas Bos.
Kalau hitam ya sangar banget nih, kalau di hitam bagus ya, barangkali mau divariasi Mas Bos. Nah ini ada Lancer tahun 2004 Mas Bos, murah Lancernya, 62,5 Mas Bos ya. Ini kita lihat berikutnya Mas Bos. Tadi bodi udah ya, minusnya cuma di kap mesin doang ya, kap mesin sama ini Mas Bos. Ini ada sedikit-sedikit nih ya, cuma ini aja nih retak nih, tempur retak, tapi nggak apa-apa Mas Bos ya. Ininya udah blue screw, backlightingnya ontelan. Nah ininya bagus banget Mas Bos, joknya ya. Nah itu nanti bisa dijahit tuh, ada yang sobek dikit. Nah ini kalau udah independen itu jok belakangnya adepnya ke depan semua Mas Bos tuh, kan seperti duduk di sofa Mas Bos, keren bingit seperti duduk di sofa ini. Keren. Ini dashboardnya ya, dashboardnya juga bagus ya kan. Kita coba, wih tinggi banget nih mobilnya. Kita coba AC-nya Mas Bos, ini udah di starter ya. Kita coba AC-nya. AC-nya dingin banget Mas Bos. Dingin ya, ini AC-nya dingin Mas Bos. AC-nya dingin tahun 96 ya. Kita ada Verosa 2 nih, yang ini 96 independen, itu yang merah Verosa 95 Mas Bos ya, sinyalos 95 yang biasa, tapi udah di model ini ya, udah di model SE ini 95 tuh. Ini ada tahun 95, tahunnya 95, harganya murah Mas Bos, harganya murah 36,5 juta 95 ya, ini 95. Ini Verosa yang biasa ya Mas Bos. Gak apa-apa, saya review sekalian lah biar barangkali ini ya. Ini interiornya bagus banget Mas Bos kalau ini. Cuma joknya udah masih adep-adepan. Sebenarnya kalau jok adep-adepan ini muatnya banyak loh Mas Bos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 bisa 6 orang ini ya. Ini mesinnya halus Mas Bos, halus banget kalau ini ya Jos. Ya ini yang tahun 95 Mas Bos. Banyak juga bagus-bagus ya, banyak bagus-bagus. Dua unit Verosa tahun 95 ya, belum SE ya kalau ini ya, masih biasa 36,5. Insya Allah murah Mas Bos, gak mahal Mas Bos ya. Ini udah rapi mobilnya, tinggal pakai aja, mesinnya halus banget, gak usah saya setel karena udah pernah direview sama Mas Tuni, pajaknya panjang bulan 5, halus banget, cuma AC-nya kurang dingin kalau yang itu. Kalau ini AC-nya dingin banget Mas Bos, kalau yang 96 independen ini ya, AC-nya dingin banget kalau ini. Oke, kita lihat mesinnya Mas Bos. Apa sih mesinnya yang independen? Sebenarnya kalau cerita mesin sama aja ya Mas Bos, dari Verosa ini ya. Tuh, mesinnya halus banget, ya kan? Kan halus banget nih mesinnya. Mobil nggak ada bekas nabraknya Mas Bos, nggak usah khawatir. Semuanya utuh mobilnya, ya. Semuanya utuh, ya kan? Ya, mesinnya kering ya Mas Bos. Halus mesinnya, poinnya juga bagus ya. Monggo Mas Bos tinggal pilih aja nih, mau yang 96 independen, saya buka harga ini karena independen memang harganya beda Mas Bos, pasti lebih mahal. Harganya 46,5 Mas Bos, 46,5 negotik Mas Bos, alias negositik. Monggo Mas Bos, platnya G, pajaknya bulan 3 ya. Ini orangnya dulunya beli 50 lebih nih, bilang cerita ke saya belinya 54 juta katanya. Kemarin ada macet, ada apa ya, mungkin 55 lebih lah ya kan. Tapi kalau udah di saya insya Allah murah Mas Bos ya. 46,5 dapat Verosa independen tahun 96, tahun 95 dapat Verosa 36,5 ya, pajaknya panjang. Ini ada lagi yang Verosa long Mas Bos, kalian aja dah. Verosa long tahunnya 94. Nah kalau yang long ini gagap banget Mas Bos tuh, wih keren banget. Ini nanti kalau mau terima pajak panjang harganya 46 juta Mas Bos, terima pajak panjang. Pajaknya bulan 6 kalau ini ya. Tuh Mas Bos, keren kan? Ini yang tahun 94 Mas Bos. Kalau ini long ya, Highland. Kalau ini Verosa Highland. Jadi kalau Verosa Highland itu dia bodinya panjang Mas Bos. Joknya lebih banyak ya joknya ya. 1 2 3 bisa sampai belakang tuh Highland. Ini mesinnya enak Mas Bos. Ya, ini berhubung enggak ada akinya, nggak usah khawatir Mas Bos, dijamin mesinnya enak kalau ini ya. Tuh lihat interiornya, ini ada kipasnya, ini AC-nya dingin kalau ini, AC-nya dingin. Tuh joknya bagus ya kan.
Pintunya aja ada 4, Mas Bos. Ya kan? Kalau Helin itu pintunya 4, Mas Bos. Ya, udah kayak troper nih mobil. Pintunya 4 ya. Joknya udah kayak ini ya. Enak sih kalau Verosa ini. Bisa buat keluarga juga ini. Gagah. Udah bisa buat kayak keluarga banget, Mas Bos. Bisa buat keluarga ya kalau ini ya. Nah, kita lihat belakangnya, Mas Bos. Tuh. Belakangnya bisa 2 orang lah. 2 orang bisa ya di belakang kalau yang Helin ini. Keren banget, Mas Bos. Wih, Helin 46.500. Terima pajak panjang bulan 5, saya yang majekin, Mas Bos, ya. Ini harus ganti plat, ganti nopol nih. Ganti STNK juga kalau ini, ya. Oke, Mas Bos, ini ada Verosa tahun 94, platnya AD Solo, nanti terima pajak panjang bulan 5 2023. Nanti saya pajekin, ya, mobilnya udah full variasi. Atasnya juga udah ada ininya ya, lampunya. Terus sudah ada ranjangnya ini di atas tuh. Sudah ada ranjangnya. Juga, Mas Bos. Tuh. Joknya pintunya 4 ya kalau Highland ya. Jadi kalau ini antik, Mas Bos, barangnya, Mas Bos. Ya, tinggi banget nih mobilnya nih. Kalau Verosa ini antik. Mesinnya halus, dijamin, nggak usah khawatir. Bodinya juga masih tipis tuh. Kan, masih tipis. Nah, masih tipis ya. Bahannya sangar banget, Mas Bos, ini. Udah, kalau naik ini, udah kayak Wrangler, naik Wrangler, Mas Bos, tuh. Keren banget, kan? Nah, kalau Verosa Highland itu pintunya 4. Tapi kalau yang Independent, SE, Verosa biasa itu pintunya cuma 2, Mas Bos. Cuma kanan-kiri, tuh. Gagap banget, Mas Bos, Highland. Keren banget, ya, mobilnya, kan? Kita lihat dari sini. Dari belakang juga, ya. Tuh, kan, Mas Bos. Udah kayak mobil yang film-film India itu, Mas Bos, ya. Konsepnya juga bagus banget nih. Konsepnya keren. Udah kayak film India, Mas Bos, kalau naik ini. Oke, Mas Bos, ada Verosa Independent tahun 96, harganya 46,5 negotik. Ini ada Verosa 94 Highland, Verosa Long terkenalnya ya, Long yang panjang, sasis panjang, 4 pintu sama belakang 5, harganya 46,5 terima pajak panjang. Ini ada Verosa tahun 95, harganya 36,5 aja, Mas Bos, nekotik. Gak usah banyak-banyak ya. Monggo silakan dipilih. Langsung aja hubungi Mas Bos Hari 0877 300 76 399. Hari ini saya mau obral Verosa ya, 3 Verosa langsung saya obral. Oke, demikian sedikit banyaknya review dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.